Assalamualaikum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Ketua Dewan Pembina Yayasan Islam Kapuas, Ustaz Suryani, dan juga Ustaz Dr. Kemal Fajar. Yang saya hormati Pengawas Yayasan Islam Alam Kapuas, yang alhamdulillah pada hari ini Dr. Tri Utami yang hadir dari 4 pengawas, alhamdulillah, dan perwakilan yang hadir pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu Kepala Lembaga Pendidikan di bawah naungan Yayasan Islam Alam Kapuas, guru, staf pengajar dan karyawan, dan juga komite Sekolah Islam Terpadu Kapuas, baik dari jenjang PAUD, SD maupun SMP, serta ayah bunda sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan izin oleh Allah untuk bisa berhadir dalam acara seminar parenting. Sebelumnya saya mohon maaf, saya kemarin sudah ngomong sama Bunda Aisyah, Bun, saya mau sambutannya duduk aja. Ya. Kalau berdiri saya takut ketahuan gemeterannya. Jadi izin duduk. Dalam kesempatan ini izinkan kami dari yayasan menyampaikan sedikit statement yang berkaitan dengan kegiatan ini. Perlu kita sampaikan bahwasanya tadi sudah dipaparkan juga oleh Ketua Panitia Bapak Budi. Parenting kali ini merupakan salah satu kegiatan yang dikelola oleh komite, baik dari jenjang PAUD, SD ataupun SMP, ya, Komite Sekolah Islam Terpadu, yang mana parenting ini memang kita laksanakan setiap satu semester sekali, dan kebetulan untuk semester ini, semester 2 kita laksanakan di bulan Januari. Tentunya juga di sini yang luar biasa dari kegiatan ini adalah kami dari yayasan dan juga lembaga pendidikan sangat bersemangat mengadakan kegiatan ini, karena memang di kegiatan ini keterlibatan orang tua sangat luar biasa. Di tengah kesibukannya ketua panitia kita Pak Budi selaku camat dan juga moderator kita, kita banyak meminta waktunya, ya, alhamdulillah dengan peran-peran beliau dan juga pengurus komite yang lain, kegiatan ini bisa terlaksana dengan yang sebagaimana kita laksanakan pada pagi hari ini. Dan juga dari sponsor yang telah turut mensukseskan kegiatan kita pada hari ini. Sponsor kita ada dari Tupperware, dari Permatain, kemudian dari BRI, kemudian juga dari Warung Tiket, dan juga dari air yang sekarang kita nikmati, air kemasan galon ataupun botol dan gelas. Mohon maaf nih Bu Marlina, yang mana ya, saya kurang tahu orangnya, ada hadir gak di sini? Belum ada ya? Kami ucapkan terima kasih dan juga kepada orang tua tentunya yang telah menyisihkan waktunya, yang mana sebenarnya hari Minggu ini bukanlah hari libur bagi orang tua, karena hari Sabtu dan Minggu itu biasanya adalah hari numpuknya agenda di luar dari agenda kantor yang semuanya sudah terjadwal di hari Sabtu dan Ahad. Sebelumnya mungkin di sini yang hadir sepasang ayah bunda, kira-kira siapa ada yang hadir sepasang, mohon angkat tangannya. Nah, saya pesankan kepada pesan untuk seksi bagian acara, saya pesan nanti kita berikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk yang hadir sepasang. Nanti pesan mudah-mudahan masih ada surprise-nya ya, kita berikan kepada ayah bunda yang hadir dan juga kepada ayah ataupun bunda yang hadir tidak bisa sepasang karena berbagai kesibukan, juga mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita semuanya. Dan memang kalau secara jumlah di sini jumlah ibu-ibunya lebih banyak dari bapak-bapaknya, ya. Dan juga bapak ibu sekalian, Yayasan Islam Alam Kapuas sesuai dengan visi yang kita usung menjadi yayasan yang terdepan di Kalimantan Tengah dalam bidang pendidikan sosial dan dakwah yang dalam melayani masyarakat di sini, ya. Artinya di situ penekanan pendidikan sosial dan dakwah. Bagian pendidikan yang dilaksanakan oleh yayasan tidak terbatas pada pendidikan formal dari jenjang
PAUD sampai kepada SMK, tapi pendidikan yang kita kelola pada dasarnya adalah semua pendidikan mencakup kepada seluruh keperluan yang ada di masyarakat Kalimantan Tengah khususnya, ya. Oleh karena itu, seminar parenting ini menjadi salah satu bagian dari program pendidikan itu sendiri, walaupun ini bukan pendidikan yang formal. Karena kita meyakini dengan seyakin-yakinnya, kami tidak merasa cukup dengan pendidikan yang kami laksanakan di lembaga formal. Kalau waktu rapat, saya masih ingat dengan kata-kata Bunda Aisyah yang mengatakan, mudah-mudahan ini bukan fitnah hasanah, ya. Yang beliau mengatakan, guru-guru Al-Amin itu sangat berdedikasi dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan ini bukan fitnah dan setidaknya menjadi doa untuk kita semuanya. Ya. Yang saya garis bawahi adalah, kalaupun itu yang sudah kami berikan, tapi insya Allah kami terus masih belum merasa puas. Putra-putri yang dititipkan kepada kami tentunya juga bukan putra-putri biasa dan juga bukan putra-putri yang terlahir dari orang-orang yang biasa. Ya, karena kalau kami dianggap sebagai sekolah yang memberikan pelayanan yang luar biasa, tentunya yang masuk ke kami, Bapak Ibu sekalian, juga bagian dari orang-orang yang luar biasa. Nah, yang ingin kami tekankan adalah, seandainya dua potensi yang luar biasa itu bisa dikombinasikan menjadi satu, yaitu antar pihak sekolah dengan orang tua, kami punya keyakinan yang luar biasa, insya Allah capaian pendidikan yang akan kami berikan, yang akan kita kelola, baik dari kami di lembaga pendidikan dan juga dari orang tua, insya Allah akan apa yang akan kita cita-citakan itu akan terwujud. Oleh karenanya, tadi juga sudah dipaparkan oleh Ketua Komite SDIT, yang insya Allah nanti di tahap lanjutan kita akan mengadakan kegiatan yang mungkin pertama kali dalam sejarah Al-Amin, dan juga ini nanti akan banyak melibatkan orang tua. Tentunya nanti akan kami undang Bapak Ibu sekalian untuk mensukseskan kegiatan Al-Amin Expo yang insya Allah akan kita laksanakan pada tanggal 24 dan 25 Februari. Mungkin demikian sekilas sambutan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Al-Haqqu min Rabbik fala takunanna minal mumtarin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.